Oke, teman-teman bedeler. Nah, untuk kalian nih yang memang lagi cari rekomendasi unit senapan PCP Black E. Untuk kalian yang memang lagi cari unit senapan angin berburu ikan, nah inilah dia untuk rekomendasi terbaru di tahun 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi di channel Distributor Taktikal. Dan kali ini kita mau ulas atau review nih teman-teman terkait unit senapan angin PCP Passer atau senapan yang bisa kalian gunakan untuk berburu ikan. Kita punya beberapa rekomendasinya kali ini yang ada atau yang lagi jadi stok di GSA ya. Dan kita punya 3 rekomendasinya mulai dari PCP bocap sampai PCP lokal ya teman-teman. Untuk kalian yang memang lagi cari rekomendasi yang harganya murah-murah, miring-miring kayak gitu ya, kita kasih rekomendasinya. Mulai dari harga 1 jutaan kalian sudah bisa langsung bawa pulang unit seperti ini. Oke, nah yang pertama nih, yang pertama kita punya senapan angin. Di sini ada PCP Passer Benjamin ya teman-teman bediler. Jadi dia juga produk lokal asli dari Pare Kediri Jawa Timur. Untuk larasnya sendiri dia ini punya panjang laras sekitar 60 cm ya. Dengan serumbungnya ini berbahan stainless teman-teman bediler. Dengan tabungnya ini tabung kuningan dengan OD 25 mm ya, seperti itu. Kapasitas anginnya bisa di 2700 PSI. Untuk teman-teman yang ingin ambil PCP Benjamin Passer, harganya mulai dari 1,7 juta rupiah saja. Bisa langsung teman-teman bawa pulang untuk unitnya ya, seperti itu. Nah, yang kedua kita juga punya PCP Black Army Passer ya, teman-teman bediler. Untuk panjang larasnya dia jauh lebih panjang, 70 cm ya, seperti itu. Lalu untuk unitnya juga sudah ada setelan power. Untuk tabungnya tabung OD25 bahan kuningan juga. Untuk harganya 1,8 juta rupiah. Teman-teman bediler bisa langsung bawa pulang untuk unit PCP Black Army Passer. Dan yang ketiga kita juga punya yaitu PCP Predator Bocap Passer atau PCP Bocap Black Army Strike teman-teman. Nah untuk unit PCP Bocap ini itu unitnya bagus ya, namun memang kalau Predator itu jauh lebih berat teman-teman. Dan dia ini juga sudah full CNC ya, sudah full CNC, kapasitas maksimal di pengisian 2700 PSI. Lalu juga lebih bagus dan juga lebih modern ya untuk penampilannya, seperti itu. Untuk harganya sendiri dari PCP Predator Black Army Strike dibanderol di harga 4 juta rupiah untuk unitnya. Sudah full CNC ya. Jadi mulai dari harga 1,7, 1,8 hingga 4 juta rupiah ready stock di GSA Sport Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin order bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami ya, nomornya sudah ada di bawah sini. Langsung saja untuk order calling saja ya, karena untuk stoknya ini terbatas teman-teman, jadi kita tidak stok terlalu banyak. Maka dari itu langsung hubungi saja kalau kalian memang tertarik ya. Untuk pembayaran kita bisa COD, bisa juga transfer lunas. Jadi nanti dikonsultasikan saja. Untuk ongkir juga nanti bisa langsung dikonsultasikan saja ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasinya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih dan salam satu laras.